kalau anak kalau laki pun 5 hari sedap dia baru dapat 50. Bukan banyak. Tebu beli RM1 sebatang. Buat kulit. Ya ini tukar buat kulit. Ada tengok eh. Dia kerja dia popel. Ngisi botol apa? Ah, ngisi botol. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib di Cak Mujib TV. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya guys. Oke, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan juga kebaikan untuk kita semua guys ya dalam menjalankan ibadah puasa ini. Semoga dilancarkan dan semuanya ya, teman-teman sekalian, diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke bulan puasa dan alhamdulillah ini puasa kedua ya guys ya. Ini saya buat videonya puasa hari kedua, masya Allah. Nah di sini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian. 5 hari baru dapat RM50 ataupun RM50 ya. Berapa bintang Pak C sayang Mak C? Oke, tebu soya original proses sendiri. Nah mungkin gini ya guys ya, kalau untuk bulan Ramadan biasanya teman-teman itu banyak yang request bazar Ramadan. Tapi sampai saat ini itu mungkin bazar Ramadannya belum rame banget mungkin ya. Dan juga saya lihat di YouTube juga belum ada yang upload tentang bazar Ramadan yang terbaru. Seperti itu teman-teman. Nah di sini ya, ini dari channel FS Channel ya. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Jom kita tengok videonya guys. Saya sudah penasaran macam mana perjuangan Pak Cik Mak Cik dan ketika berjumpa dengan Abang FS Channel ini guys. Jom kita tengok videonya. Let's go. Assalamualaikum Encik. Acik yang jual air soya ni ke? Sedap nampak airnya. Sedap. Nak cuba nak? Ambil lah tak apa. Minum lagi. Tak ada. Bukan. Tak apa tak apa, nanti dulu. Alah terai jelah. Kejap lagi, kejap lagi. Tak ngah pahala. Minum. Tak, tak kejap lagi, saya nak ada hajat sikit. Apa benda hajat? Ah tak apa. Nanti. Assalamualaikum Encik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat buat sendiri ke? Ah sendiri. Ah jom kita. Okey, buat sendiri guys. Oh, buat sama-sama. Ah, sama-sama. Ah, tak apa, kita tengok berdua eh. Boleh. Minum, udah lagi minum tak nak minum. Cuba dulu. Masya-Allah. Air soya lagi, air apa? Air tu. Tebu. Tebu buat sendiri. Oh, sedap tu. Semua mesin sendirilah. Kalau nak tahu. Tebu tak boleh buat. Nak membuat ke masin ni. Masin tidur. Dah tua. Dah tua. Kalau tidak pun dia tidur apa. Air adalah sikit cik perlu kan. Tadi adik cakap saya santai. Orang tak boleh santai. Masya Allah, romantis banget guys. Tak tanya harganya dulu. RM2 setengah minyak pun. Tu mana tulis gitu. Kena marah guys. Tak payah baju pun boleh minum. Ini RM2.50 tempat lain RM4. Bukan nak cerita, memang kalau dia orang ambil sini, tutup pula nak jual. Menantu tu ambil sini, RM2.50, dia jual tu RM4, lancar lagi. Okay. Tak bersantai, tak bersantai. Betul. Betul. Tak dia. Aduh, orang suka minat tak nak masuk. Tak, berapa tak boleh. Tak, berapa banyak acik bawa ni? Masa lalunya 50, tapi sekarang tak ada. Tak apa, anu. Hujan, nama hujan. Oh, 50, satu ni 50 lah. Minum. Tak apa, saya rasa dulu lah. Minum. Duduk sana, dia suka tidur boleh tu. Acik Basi ada jual air soya dengan air tebu. Buat sendiri daripada rumah. Kita rasa air soya dulu. Datang-datang dah suruh rasa dah. Sejuk-sejuk. Tak sempat nak tanya nama. Bismillahirrahmanirrahim. Macam bulan puasa. RM2.50 je. Murah, sedap. Proses daripada awal sampai akhir memang acik ni dengan makcik buat. Dia rendam je sampai 12 jam. Rendam kacang tu. Oh, rendam kacang sampai 12 jam? Haa, nak buang kulit je kan. 12 jam mesti. Okay. Allah. Terasa tebu pula. Berarti dia masa jualan ni dah sama rendam. Sama juga proses sendiri. Ha, semua sendiri. Semua sendiri. Okay, sedap ni air tebu guys. Tak manis, tak tawar je. Okey. Iyalah. Dengar. Original. Kalau tebu tu manis, manis lah. Air tebu dan soya. Kampung Panang Jawa. Depan restoran Makas Bistro. Ni pakcik ni jual kat sini. Oh. Macam selalu beli je. Kalau main sini, tak beli. Eh,
Air tebu ke air soya? Air soya. Sedap. Boleh tahan. Komen jujur ni sedap. Tengok pak cik sedap ni. Bang, hari ni saya belanja bang boleh? Ha. Okey. Terima kasih bang. Asyik boleh tak saya nak tengok ada berapa banyak lagi dalam ni? Okey. Tak masalah. 3 6 10 28. 28. 28. Bawa 28. 28 abang tu tadi 2 30. Saya punya 2 32. 32 Asman. Ya, ini tinggallah. Kalau bertanggung habis, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau tak habis pun alhamdulillah. Kalau juga. kalau habis sekarang? Habis sekarang alhamdulillah, syukur kepada Allah. Lah itu jelah. Okey. Saya nak beli semua. Boleh. Ais boleh saja. Saya niaga. Sebab acik tu cakap syukur alhamdulillah. Ha. Saya nak beli semua. Insya-Allah boleh. Apa boleh. Ha. Ada tempat buat kereta. Tak, saya nak bagi orang lalu kat sini. Boleh? Boleh, tak masalah. Boleh? Boleh sangat. Acik ada plastik? Plastik ini acik niaga. Boleh muat berapa tu? Dia ni, satu ni boleh 2 botol. Saya tolong acik bungkus, okay. Boleh? Boleh, tak masalah. Kita campurlah soya dengan tebu. Masya-Allah ya. Saya nak bagi orang kat sini. Umur. Sini umur dah 70 macam ni guys. Okay, maksudnya dia sehat macam tu. Dia boleh berniaga dan lain sebagainya. Terkadang kita tu malu lah guys ya. Masih muda tapi macam kita tu tak nak kerja lah. Malah-malah lah macam tu. Itu memang macam kena tengok lah pakcik-pakcik macam ni. Atau kena tengok orang-orang yang memang susah sikit macam tu kan. Allahu Akbar. Dan pakcik ni ada rahsia mestilah yang dia gunakan dalam sehari-hari. Entah makanan lah, entah aktivitas yang dia buat lah, sehingga pakcik ni memang sihat. Pakcik-makcik ni dah tua dah, tapi Masya Allah kesihatan dia. Allahu Akbar ya. Kita kena jaga kesihatan dia pada sekarang tau. So ya, bila mana petangnya gendang pagi-pagi esok dah masak. Dah boleh masak kan? Masak tu kan 2 jam ni kan? Tapi yang cakap 12 jam tu, apa dia? Gendam kacang tu je. Gendam kacang tu? Gendam kacang tu je 12 jam. Kalau 2-3 jam tak boleh kulit, nak bawa kulit. Dia tak kembang. Makanan apa? Satu. Air apa bang? Air tebu. Saya bagi 2. Berapa? Tak apa. Tak apa bang. Okey, bagi. Okey bang. Seronok ajik niaga. 4 tahun. Ke sebelum ni dah biasa niaga? Memang tak pernah. Dah mesti kerja pun start. Bang. Abang lalu kat sini saya nak bagi. Bawa balik minum. Bagi percuma. Tengah-tengah panas ni boleh minum. Lagi kerja lah. Tengah-tengah okay. Panas pun minum. Ni, abang kat dalam ni. Nak. Makcik tu itu makcik tadi. Ada. Ada. Cari jalan balik tak jumpa. Tak tanya. Cuba tanya tadi jalannya mana. Ada sikit-sikit merapu dia kata tadi. Nak air free. Okey. Sama. Bang, maaf tangan kiri bang. Percuma bang. Okey. Nah, kita bagi ya bang. Percuma. Terima kasih. Ya, sama. Bye. Okey. Ha. Ah, dia tahu dah. Mau nak beli. Terima kasih bang ya. Ya. Minum. Ya ya. Kak nak air apa kak? Orang Indonesia itu guys. Tinggal ni je. Saya bagi tebu lagi 2 boleh? Boleh. Nah. Hari ni percuma. Terima kasih. Ya, Wan dah habis Wan. Yang seronok ni tengok bola yang ambil minta. Memang hantu bola. Hantu bola. Ya ke? Okey, acik, bola Malaysia acik sokong tim negeri mana? Perak aku nak sokongnya. Perak pun tu. Satu soalan. Bola sepak yang acik minat. Sama lah. Allah. Ya Allah guys, seronok sangat. Memang banyak minat. Selalu random gun tu pun minat. Okey. Random gun. Ya. JDT yang mana tak minat? Apa dia? JDT tak minat. Takut TMP tu dia tak minat. Selalu kalau orang beli, siapa yang ambil duitnya? Pakcik lah yang ambil. Takkan pakcik lah yang ambil. Kalau sekarang ni saya dah beli ni, siapa nak bagi kat siapa ni? Berikan pakcik. Dia tokeh dua-dua. Tokeh besar. Okey, kita beri tokeh dua-dua. Okey lah,
Ya sebenarnya kalau nak cerita ya panjang kan. Okay, okay. Soya tu habis 2 kilo tu dapat 50. Berapa hari? Banyak hari punya lah. Dalam 3 hari lah. Bila dia kerap dalam tu kalau panas kalau laki pun 5 hari sedap dia baru dapat 50. Bukan banyak. Tebu beli RM1 sebatang. Buat kulit. Ya ini tukar buat kulit. Ada tengok eh. Dia kerja dia popel. Isi botol apa? Ah, ngisi botol. Ya Allah. Okey, Acik tadi apa? 32 kali 2.5. 80. Saya tak nampak. Tak 80 saya tak nampak. Ha? Betul dia tu kalkulator lagi bijak. Ni ni 100 nak bagi siapa ni 100? Apa bagi? 100 bagi 80. Tak apa. Tak tadi dia pecah. Boleh dia empat-empat kan? Pecah kan? Abang balik tadi. Balik. Eh, tak apa, tak apa. Makcik dah empat-empat duit tu nak pergi pecah. Dah pecah-pecah. Tak apa dulu, tadi bayu. Tak apa, tak apa. Tak apa? Sebab seronok tengok Acik dengan Abang Acik. Oh, panjang umur murah rezeki. Tak boleh datang sekali ya? Boleh, boleh. Dekat je. Datang sebulan sekali. Boleh. Tapi saya ada ni, permintaan lagi boleh? Boleh, dia tak permintaan. Boleh lah. Nak bagi hadiah dekat Acik dengan Pakcik sekali. Hadiah apa cepu mai? Ha? Bukan cepu mai. Hadiah. Ada soalan? Tak ada soalan. Okey, saya ada soalan. Ha. Acik, sayang mak cik berapa bintang? 5 bintang ada. Saya 100%. Ya ke? Ya ke? Kalau tak sayang, lah. Okey, betul. Iya, 71. Tapi saya mesti dia. Makcik, dia pada 71. Siapa nak? Eh, guys, seronok lah pasangan acik-makcik ni. Tapi hari ni ada dapat lebih sikit. Oi. Ada hadiah ni nak minta. Nak minta apa? Acik tutup mata sekejap boleh? Weh, dengar pak cik boleh? Oh, tutup mata. Pacik dia macam macam-macam ni. Anu, apa nama Piramdi tu? Ha? Acik-acik buka pintu. Acik-acik buka pintu. Nana balik hai pukul satu. Acik tangan ni. Eh, sedap lah Piramli ni lagu dia. Ni satu. Tutup mata. Satu, dua. Boleh buka mata. Buka mata. Kami yang berpenuh. Tak usah lah. Kami nak kahwin lagi lah. Dah cukup lah satu. Cukup lah satu. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Banyak-banyak terima kasih. Semoga banyak umur, rezeki, beri kesihatan yang baik. Dan banyak, apa ni, jangan cari lain. Tapi kalau jangan cari lain. Kalau buat cawangan. Kalau jodoh dia dah itu, tu tak boleh dekat-dekat. Acik ni 300, Acik punya pun 300. Memang tak pernah dapat, memang terkasih. Tadi Allah. Yang tadi tu 100, 700 lah semua sekali. Ini dah tidak kerugi ni ke? Ha? Tak, ini daripada saya punya tim dengan Yayasan Mak Fira. Okeylah Acik. Okey. Ya Acik. Okey. Kami bantu. Selamat jalan, selamat jalan. Okey Acik. Terima kasih banyak. Ya, amin, amin. Okey Acik, kami balik dulu. Assalamualaikum. Ya. Masya-Allah. Seronok lah guys. Senang. Dia pulang awal lah. Allahu Akbar. Kalau nak berbagi kawan-kawan semua, boleh menyumbang dekat Bank Islam kat sini ni. Yayasan daripada Maghfirah. Okay. Okay guys, dah selesai videonya. Dan itulah tadi ya, pakcik, makcik yang sayangkan ya. Sayangkan pakcik, sayangkan makciknya. Macam tu guys, 100% dia cakap. Allahu Akbar. Seronok sangatlah kalau kita tengok ya kan. Dan semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan kepada pakcik, makcik itu ya kan. Laris dagangannya selalu habis setiap hari ya. Semoga dengan video ini, kawan-kawan semua yang dekat daripada Kolkasi ini, nah, kawan-kawan pergilah kat sana ya kan. Pergi dan belilah. Beli sokong niaga-niaga kecil macam ni. Supaya apa? Supaya mereka lebih awal balik lah macam tu eh. Allahu Akbar. Okey, itu saja video kali ini guys. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya FS Channel dan juga Cak Mujib TV. Okey, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.